Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. 'Adada ma fi 'ilmillah shalatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ikhwani ashab ahgaf tos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita dihiasi oleh sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan dari kita, dengan itu kita disebut. Setiap manusia memiliki sifat sabar dan sifat marah, memiliki sifat benci dan memiliki sifat sayang. Setiap manusia, sesabar-sabarnya manusia, ketika dia dilanda oleh kehidupan yang tidak enak, maka dia akan merasakan gejolak di dalam hatinya. Sesabar-sabarnya manusia, maka dia memiliki rasa marah. Dan seburuk-buruknya manusia, dia memiliki rasa kasih sayang. Dan pada momen ini, ibadah puasa mendidik kita untuk mendominankan rasa sabar, mendominankan sifat yang terpuji, mendominankan sifat budi pekerti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya, "Asyamu junnatun. Fa in kana ahadukum shaiman falayarfus falayajhal. Fa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaim." Puasa adalah benteng, adalah perisai bagi umat manusia. Maka ketika kalian dalam keadaan berpuasa, jangan sekali-kali keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, dan melakukan hal yang bodoh. Ketika salah satu dari kalian dicaci atau dimaki oleh teman kalian, maka katakanlah, "Saya sabar dan saya sedang berpuasa." Perlu bagi diri kita memiliki benteng, memiliki perisai di dalam hidup kita untuk tidak melangkah atau melewati kapling yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Dan kita mengetahui batasan-batasan di dalam berkehidupan dan melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dalam momen ini, bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menjalani ibadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bulan ini, untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, bagaimana kita menjadikan kesabaran sebagai bingkai dalam kehidupan kita, sebagai bingkai di dalam menjalankan aspek dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya bingkai kesabaran yang kita didik selama bulan Ramadan, menjadikan kehidupan kita setelah bulan Ramadan memiliki nilai-nilai yang indah, memiliki budi pekerti yang luhur. Secara umum kesabaran ada 3. Yang pertama, kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran dalam menjauhi maksiat atau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu konsep
dikatakan bahwa khufatil jannatu bil makarih wa khufatil naru bil syahawat. Surga dan jalan menuju ke sana selalu dikelilingi dan dihiasi oleh perkara-perkara atau sesuatu yang hawa nafsu kita tidak menyukainya. Sedangkan kebalikannya neraka dan jalan menuju ke sana itu selalu dihiasi dan dikelilingi oleh hal-hal yang memenuhi kenikmatan syahwat kita. Sesuatu yang syahwat kita menyukainya, menginginkan untuk melakukannya. Nah, maka dari itu kita harus memaksa diri kita, melatih diri kita, mendidik diri kita untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita pilih. Sekarang kita tinggal memilih apakah kita mau rela dengan sukarela masuk ke dalam neraka atau kita terpaksa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu ikhwan rahimahullah, kita seyogyanya di dalam bulan Ramadan ini mendidik jiwa kita, mendidik jasad kita untuk bersabar dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menanggung atau menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus di dalam Al-Qur'annya. Allah memberikan satu rumus di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kunci atau satu rumus kepada umatnya yang beriman. Ketika kita mendapatkan satu musibah, maka hal yang harus kita lakukan pertama adalah menerimanya dengan sabar, kemudian kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rumusnya yang pertama adalah bersabar. Karena apa? Karena di depannya ayat selanjutnya adalah innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita mendidik jiwa kita mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus, ketika kita mendapatkan cobaan, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kemudian membicarakan tentang cobaan atau musibah. Kadang-kadang kita memukul rata semua hal yang tidak mengenakan bagi kita atau sesuatu yang tidak berupa materi itu diartikan sebagai musibah. Dan seringkali kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita artikan sebagai hal-hal yang berupa materi, hal-hal yang berupa tampak langsung kita lihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan hambanya di dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semua kebaikan yang melimpah kepada hamba-hambanya. Sementara kalau hanya sekedar materi kebaikan Allah Subhanahu wa taala, terlalu sedikit hamba Allah yang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh aspek kehidupan di alam semesta ini. Lihatlah ketika kita mendapatkan musibah, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kita melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Maka di situ kebaikan Allah akan terlihat dan nampak di dalam hati kita. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas terhadap sesuatu yang berupa materi. Sesuatu yang berupa non materi itu justru esensi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya, beliau menceritakan bahwa kesabaran dan hati yang selalu bersyukur adalah sesuatu kebaikan di dalam dunia dan akhirat. Coba kita renungkan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, arba'atun man yu'tihinna faqad uhtiya dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika pernah bersabda bahwa ketika ada seseorang diberi empat perkara, maka dia sudah diberikan empat kebaikan di dalam dunia, di dalam dan di akhirat. Apakah empatnya? Yang pertama adalah lisanan dzakir, lisan atau mulut yang selalu zikir, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang sesuatu apapun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cobaan kita terima dengan lapang dada dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis Nabi yang lain, ketika Allah mencintai hambanya maka Allah akan menguji seberapa kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu istilah mengatakan bahwa my heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Maka jangan persempit hati kita. Jangan pernah kita mempersempit hati kita. Hati kita sudah luas. Jangan persempit hati kita dengan sesuatu yang menyakiti hati kita sendiri. Ketika kita melihat teman kita mendapatkan laptop baru, hati kita sumpuk. Teman kita mendapatkan motor baru, hati kita sakit. Orang yang seperti ini nanti susah gemuk. Karena ketika kita melihat kenikmatan orang lain, maka kita akan menggerogoti hati kita dan menyakiti hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wa badanan 'alal bala'i sabir. Badan atau jasad kita yang kuat menahan bala dengan sabar. Oleh karena itu, kita ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rumus yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang keempat adalah zaujatun salihah. Zaujatun salihah, mendapatkan istri yang soleh atau suami yang soleh. Mendapatkan istri yang solehah atau suami yang soleh termasuk kebaikan kita di dalam dunia, di dalam akhirat. Oleh karena itu, momen ini, momen bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kesabaran kita, didik jiwa kita dan hati kita untuk selalu berpegang teguh kepada prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di selalu melakukan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit tapi di mata Allah mungkin bernilai yang besar. Dan semoga puasa kita sesuai dengan goals yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kita, kata Allah, kami fardukan atau kami wajib, wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan puasa atas kalian semua dan umat-umat sebelumnya. Tujuannya buat apa? La'allakum tattaqun, supaya meningkatkan kualitas ketakwaan di dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan, marilah kita ketingkatkan kesabaran kita di dalam menjalankan ibadah puasa hari ini dan selanjutnya, dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair disebutkan, syahrus siyami laqad alauta mukarrama wa ghadauta min baini syuhuri mu'adzama. Bulan Ramadan, sungguh engkau adalah bulan yang teramat mulia dan terhormat. Engkau bulan yang diagungkan antara bulan-bulan yang lain. Ya sha'imi Ramadan hadza syahrukum faktihi abahakumul muhaiminu mazlama. Wahai orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, ini bulan kalian. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian semuanya pahala yang berlimpah. Ya fauza man fihi ata'a ilahahu mutaqarriban mutajanniban ma harama. Wahai, sungguh sangat beruntung orang-orang yang di bulan Ramadan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wailu kullal waili lil 'asil ladzi fi syahrihi akala al-harama wa ajrama. Maka sungguh celaka orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan dan melakukan kejahatan dan makan makanan yang haram. Semoga sedikit yang kami sampaikan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan meningkatkan kesabaran di dalam hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.